teleponi lur. Lumajang ya. Lumajang tanggal 6-7 brewo full plana. Kayak Yakuza. Main Smackdown ya. The Rock. Apa benar Rock? Bagule Cek Akustik ketemu Bagule Betavo. Oke lur, untuk malam ini live konser Gilga Sahid. Ini masih cek sound. Cetil punya MG Audio bersama sound panggungnya juga. Di sana masih ada Bos Harku. Terus subwoofer pakai Supali sama F1 single. 12 subwoofer. Tuh, tiba-tiba udah rame di depan sini. Mas Bre sudah datang ya. Ini fansnya Gilga sudah datang semua nih. Ya masih belum semua sih, cuma sudah banyak yang datang. Tiketnya 50 sampai 60 ribu lor. Untuk VIP 60, yang tiket biasa 50 ribu. Non VIP. Oke, bre, Mas Bre wis teko. Satu ke Blitar kayaknya ya. Petani Gorong Blitar. Jadi tim tua ke Lumajang bawa full planar. Nostalgia ini, nostalgia karnaval dulu-dulu. Ingat lur, tanggal 6-7 di Lumajang Candipuro Pak ya. Klopo Sawit. Klopo Sawit. Iya. Iku masuk apa Pak? Candipuro. Iya. Zaman gimana Mas? Berangkat OTW ke sana? Yogas lah. Yogas ya? Yogas. Oke. Oh, ada lagi sore ngisi, Pak. Lagi rana aja, Pak. 6-7, notut. 6-7, ya, tanggal 8 ini Panigoro. Nah, galau-galau ya, nanti kurang harus dulu. Coba di-prank sekali ya, brrrr. Ben jingkat. Ben tambah ambiar. Masuk kemarin tuh, Bos, di Kendal. Karena aku nyetir kan di belakang, dari depannya sama toh. Ibu-ibu kan di depan, mbak-mbaknya di depan. Mas, artisnya yang ngarep. Aku artisnya yang buri loh, Bu. Kurang ngerti lagi kan nontonnya Abdi. Ponakan. Ponakan. Siap mengobati. Iya.
Betavo. Ya padu. Padu. Mekanik. Mekanik. Tapi kalau setelah ini bertemu bos, apakah bakal kolaborasi? Peng pindo itu lo ketemu ora dadi acara ini. Waduh gila iki kok. Waduh. Nah. Eh bos, dijirke bro. Pancet wis pikir aku. Pancet dijadikan ini. Surya konserku. Konserku katanya kayak The Rock pemain Smackdown kata Mas Bri. Menjadi sangar lur. Rupane kaya sapa ya, Cak? Lah ngerti Smackdown Jawa Tengah mriro kae. Si sapa ya? Kontrol lighting dan kontrol sound sendiri-sendiri lor. Kontrol lighting Brewo bawa sendiri. Kontrol lighting di panggung juga dari MG Audio kalau nggak salah ya. Kemudian nanti kalau sudah konser mungkin di jumper. Sepertinya begitu. Nah ini Mehmet masih nyeting lighting, nanti operatornya Kibli. Sementara di sini FOH-nya ada di tengah-tengah. Ini pasukan Ambiar sudah mulai datangan lur. Ternyata tiketnya yang VIP 75.000 yang ada di depan panggung sini ya. Wah itu di Tong Edan sana ada sound horror-nya juga lho. Dari tadi nyetel DJ-an war-war. Terus juga yang gak kalah buanter ada trompet ini teh. Di trompetnya apa ini? Ruame pasar malamnya lur. Oh, trompete kora-kora iku lek gak salah ya. Trompete perahu-perahuan lho. Ini dermulemnya ada berapa ini? Sih, kita anting-antingnya ada 1 2 3 4 5. Kora-koranya ada 1 2 3. Dermulemnya ada 1 2 3 4 5 6 peh. Oke lor. Oke, lanjut lagi nanti lor.